Pemerintah Aceh terus melanjutkan kampanye pemberantasan dan pencegahan penggunaan narkoba di lingkungan aparatur sipil negara melalui gerakan anti-narkoba ASN Aceh atau GANAS. GANAS dilakukan dengan memeriksa urin para ASN untuk memastikan mereka terbebas dari zat terlarang narkotika pada Rabu 19 Mei 2021. Tes urin menyasar 4 satuan kerja perangkat Aceh dengan total ASN yang menjalani tes sebanyak 831 orang. Pemeriksaan urin yang digawangi Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh itu dipantau langsung oleh Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh, Dr. Iskandar Api. Keempat SKPA yang menjalani tes urin tersebut yaitu Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, Dinas Pengairan Aceh, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh. Iskandar dalam penjelasannya kepada para ASN dari 4 SKPA itu menyebutkan, GANAS Aceh diluncurkan sebagai dukungan pemerintah Aceh terhadap BNN dalam upaya pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang semakin meningkat.